Ketemu lagi dengan Lindsay. Shalom semuanya. Jangan bosen ya, ketemu saya terus. Ya, kalau bosen, bilang, saya bosen ketemu Lindsay, coba yang lainnya dong. Gitu, oke. Tapi saya nggak bosen ketemu dengan teman-teman. Saya juga tidak bosan untuk memberitakan kebenaran Kristus. Karena itu sudah menjadi bagian dari diri saya, sudah menjadi bagian dari hidup saya, dan juga seharusnya menjadi bagian buat teman-teman yang sudah menerima Kristus untuk memberitakan kebenaran Kristus. Seperti itu. Nah, teman-teman, pesan khusus ya, untuk yang takut keluar dari Islam, ya. Mungkin Anda sudah nonton YouTube dari Christian Prince, mungkin sudah nonton YouTube dari Syam Syamon, mungkin nonton YouTube dari Tanpa Ragi, atau mungkin kebenaran-kebenaran pengupasan Quran yang sebenarnya itu seperti apa, sudah ada apa ya yang mengganjal tentang tentang keislaman Anda, tentang kepercayaan Anda, sudah ada benak tapi masih ragu, masih takut, ya. Kita semua mengalami hal yang sama. Ya, dulu saya juga mengalami hal-hal percobaan, bahkan dikucilkan di keluarga, meskipun saya di Amerika saat itu, tapi saya banyak menerima ancaman, ancaman kematian, ancaman dibunuh, ancaman diperkosa, teman-teman saya semua kabur, saya sendirian. Itu sudah menjadi bagian dari hidup bersama Kristus. Karena Kristus sendiri dianiaya, Kristus sendiri dikucilkan, maka kita sebagai pengikutnya pasti akan mengalami hal yang sama. Atau paling tidak ada kesamaan lah, ada persekusi ya. Teman-teman, kalian nggak usah takut. Selama Kristus bersama Anda, bersama kita, kita pasti akan melampaui semua cobaan-cobaan. Satu contoh, ada teman kita, saya nggak akan sebut nama, tapi yang diusir orang tuanya. Banyak sekali teman-teman saya yang masih muda-muda, yang masih belasan tahun, yang masih di tengah-tengah sekolah, in the middle of school, ya. Di sekolah mereka, itu diusir oleh orang tuanya, itu juga yang diputuskan sekolahnya, bahkan dikejar-kejar, mereka harus sampai harus diungsikan keluar kota. Teman-teman, satu hal, selama Kristus bersama Anda, ya, Anda akan terus dipandu oleh Roh Kudus. Sekarang sudah zamannya teknologi, zamannya sosial media. Ya, buat teman-teman yang masih muda-muda, meski muda ataupun masih baru atau ragu-ragu, takut gitu, istilahnya takut. Ketakutan itu wajar. Ya, sangat normal. Ketakutan itu wajar. Tapi jangan sampai menjadikan ketakutan Anda apa ya, menjadi Anda sendiri tidak nyaman, karena Anda sendiri bertarung, sebenarnya bertarung antara kegelapan dan terang. Seperti itu, saya mengalaminya, semua teman-teman yang sekarang sudah terlihat, ya, mutadin yang sudah terlihat, itu juga mengalami peperangan yang sama. Nah, satu dari pesan saya ada di Markus 8, ya, ayat 34 sampai 38, ya. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya, dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Artinya sebuah persekusi, kalau kita diusir, kalau kamu diusir oleh orang tua kamu, kamu dikucilkan oleh orang tua kamu, mungkin kamu juga disiksa, digebukin orang tua kamu, atau kakak adik kamu, kamu digebukin, dipecat dari pekerjaan, atau dibully, atau bahkan diancam, itu sudah bagian dari mengikuti Kristus. Kenapa sih susah mengikuti Kristus? Karena upahnya adalah hidup selama-lamanya, kedamaian selama-lamanya bersama Kristus. Itu dari dulu sampai sekarang,
itu yang namanya pengikut Kristus itu udah pasti dipersekusi, udah pasti dibully, udah pasti dicemooh, di obok-obok ya, privasinya itu sudah pasti. Itu sudah pasti, itu sudah nubuatan dari Kristus sendiri. Kalau nubuatan itu terjadi, berarti Anda berada di kaki yang benar. Seperti itu. Jadi, nggak usah takut. Nah, teman-teman, kalian sudah memiliki wadah sebenarnya ya. Ada Pak Saifuddin Ibrahim yang memberikan wadah gereja Murtadin, ya, bisa menghubungi Pak Abraham, Pak Saifuddin Ibrahim, atau bisa juga menghubungi tim saya, tim kami ya, dari We Are For Murtadin. Koneksinya mungkin bisa dengan Tanpa Ragi dulu, ya. Nah, yang ke-35-nya, yuk kita baca ke-35-nya, itu baru 34 loh ya. Kita baca Markus 35. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Istilahnya begini, kalau kita deny Kristus, kita mencoba untuk menghindari kematian atau menghindari persekusi, ya, kamu tidak berharga di mata Kristus. Tapi kita mesti benar-benar, gini deh istilahnya, kalau kamu punya pacar baru, ya, terus kamu menikahi pacar tersebut, kan jadi istri atau jadi suami ya. Buat seorang suami, kalau suaminya itu benar-benar mengasihi istrinya, pasti akan melakukan apapun untuk melindungi istri. Benar enggak? Sama kan dengan melindungi anaknya. Jadi seperti itu. Ya. Kalau kalian mencoba, ya gue cari aman aja lah. Ya, cari aman deh, gue deny Kristus. Nah, Kristus bilang apa? Kristus bilang di 36, ya kita buka di 36, 37, dan 38. Saya baca aja sekaligus ya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikat kudus. Amin. Nah, teman-teman, jangan pernah takut. Kalau Kristus bersama kita, siapa yang akan menghalangi kita? Ya, mati buat Kristen adalah kemenangan. Tapi jangan mati konyol. Ya, istilahnya, oke lah, mati adalah kemenangan buat Kristus. Gue menang, gue masuk surga. Kalau mati pun kita pasti masuk surga. Selama kita sudah mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, tapi kita jangan mati konyol. Kalau ada kesempatan untuk keluar dari masalah tersebut, keluar. Bukan berarti harus deny Kristus ya. Tapi misalnya, keluar dari rumah itu atau keluar dari kota tersebut, pindah ke kota lain di tempat yang lebih aman. Sepertinya saya, di Indonesia kepala saya halal dan tidak akan bisa memberitakan kebenaran Kristus. Maka saya ada di Amerika, saya bisa memberitakan Kristus. Tapi kalian nggak mesti harus ke Amerika. Ya. Kalian mungkin bisa ada di rumah singgah atau di kota lain yang lebih aman dengan adanya perlindungan-perlindungan. Nah, teman-teman, saya dan teman-teman di sini di Indonesia memiliki satu tim ya yang bekerja sama dengan gereja, yang bekerja sama dengan gereja-gereja lokal untuk membantu Anda menyelamatkan diri. Ya. Jadi Anda bisa menghubungi saya, kalau nggak tahu gimana caranya menghubungi saya, mungkin bisa menghubungi Tanpa Ragi. Ya, kita semuanya satu dalam tubuh Kristus. Kita semuanya satu, saling membantu, saling mendukung, saling support. Semuanya untuk kemuliaan Kristus, bukan kemuliaan saya pribadi. Saya tidak ada apa-apanya dan saya bukan siapa-siapa tanpa teman-teman yang lainnya. Tanpa bantuan Tanpa Ragi, tanpa bantuan yang lainnya, saya bukan siapa-siapa. Tapi kita semuanya bersatu menjadi tubuh Kristus yang kuat. Kalau saya cuma jadi tangan doang, saya nggak punya kaki. Kalau saya cuma mata doang,
saya nggak punya mulut. Jadi kita semua bersatu, ya. Kalau ada yang teman-teman yang masih sekolah, ya, dan harus keluar dari daerahnya dan terpaksa putus sekolah, kita bisa membantu untuk melanjutkan sekolah kamu. Seperti itu. Kita juga bisa membantu kamu menempatkan kamu di rumah-rumah singgah sementara, ya. Dan kita akan membantu kamu, membantu Anda untuk dicarikan pekerjaan. Istilahnya proses, ya. Proses dulu, kita juga ada pembinaan iman, menguatkan iman masing-masing, ya. Memang kelihatannya kecil, tapi tidak, ya. Kelihatannya besar dan memang besar. Kita mendapat dukungan dari teman-teman yang support program kita. Puji Tuhan, banyak orang-orang yang digerakkan hatinya, ya, dan memperpanjang tangannya untuk teman-teman kita yang sama seperti kamu. Kalau kalian masih sembunyi-sembunyi untuk sementara tidak apa-apa. Biarkan Tuhan sendiri, Roh Kudus sendiri yang akan memimpin Anda. Jadi buat teman-teman, ya, jangan takut untuk keluar dari Islam. Jangan pernah takut dan jangan biarkan bully-bully dari tetangga, dari keluarga itu menyurutkan keinginan Anda. Karena keinginan Anda itu berasal dari Roh Kudus. Kebenaran hanya berasal dari Roh Kudus. Saya tidak bisa bicara kebenaran tanpa Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus semuanya hanya takiyah. Takiyah itu adalah bohong. Takiyah itu adalah penipuan. Tidak ada penipuan di dalam Roh Kudus. Nah, teman-teman, yuk kita merenung sejenak buat teman-teman yang sudah melihat kebenaran tapi masih takut. Ya, sekarang berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus dalam nama Yesus, minta Dia untuk menguatkan kamu, minta Dia untuk selalu melindungi kamu dan mempertemukan kamu dengan orang-orang yang pas. Oke, kayaknya gitu aja ya. Terima kasih semuanya.